السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي في الله، جماعة مسجد أغوغ الأخوة باندونغ، يا الله مليكن، juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja Cilengsi dan Roja-Roja di kota-kota lain, juga radio-radio lain yang ikut merilai kajian kita ini, para pemirsa Roja TV, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tapi bertempat di Bandung. Ini khusus setiap Kamis kedua setiap bulan. Tapi Ikhwan juga boleh ada, jangan pulang. Ya, kita sedang membahas kitab Nasihatil Nisa, nasihatku untuk para wanita. Bulan yang lalu kita sudah membahas keutamaan dan keharusan menjaga lisan. Lisan ini anugerah Allah, nikmat Allah, yang wajib kita syukuri. Kata Allah Azza wa Jalla, alam yaj'an lahu aynain wa lisanau wa syafatain. Bukankah Allah telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan dan dua bibir? Lisan dan bibir alat bicara, anugerah yang luar biasa, wajib untuk kita jaga. Tak boleh kita jadikan sebagai alat untuk melakukan dosa. Nah, tapi kebanyakan manusia kufur kepada nikmat lisan dan dua bibir ini. Tidak mensyukuri, tidak menggunakannya sesuai dengan yang Allah ridhai, tidak menggunakan untuk mentaati Allah. Dan itu yang disebut dengan afatul lisan atau penyimpangan lisan. Apa akibatnya? Pelakunya terkena azab. Allah berfirman tentang ahli surga yang dialog dengan ahli neraka. Ahli surga itu bertanya penyebab ahli neraka Allah masukkan ke dalam neraka. Allah jelaskan dalam surah Al-Muddathir ayat 42-47. Ternyata salah satu penyebabnya tidak bisa memelihara lisan, ngomong semau-maunya. Allah berfirman, qala ma salakakum fis saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakum nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Bertanya para ahli surga, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu waktu di dunia kami tidak sholat, terus kami juga tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami juga suka berbicara dengan orang-orang yang tukang bicara, bicara batil, bicara keburukan. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya,
ketika menafsirkan ayat ini, wa kunna nakhudhu mal khaidin ay natakallamu fi ma la na'lam. Kami suka berbicara tanpa ilmu tentang agama. Berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah, karena agama ini buatan Allah. Berbicara tentang agama berarti mengatasnamakan Allah. Tanpa ilmu, ini dosanya sebesar-besar dosa besar. Sebagaimana firman Allah, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isghya bighairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ma wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan oleh Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan kepadaku lima hal. Kata Imam Ibnu Qayyim, lima hal ini lima dosa terbesar. Dimulai dari dosa besar terkecil. Pertama, fawahish. Perbuatan dan ucapan keji, baik yang terang-terangan atau yang tersembunyi, lahir ataupun batin. Kedua, al-itsam, dosa. Ketiga, al-baghya bighairi haq, berbuat zalim kepada orang lain tanpa alasan yang benar. Keempat, ini lebih besar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Dan terakhir yang lebih besar, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Itu sikap yang mendahului Allah dan Rasul. Dan itu dilarang. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksud mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mengutamakan pendapat pribadi, akal fikiran daripada Quran dan Sunnah tentang agama. Oleh karena itulah maka ini yang disebut dengan khawb. Bicara batil, bicara tentang agama tanpa ilmu. Dan itu yang menjadi penyebab mereka masuk ke dalam neraka saqar. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, innal amla latakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal amla latakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang hamba berbicara satu kalimat yang Allah ridhoi, tapi dia pandang rendah. Ini kalimat yang enteng, dianggap kecil, tapi Allah ridhoi. Apa akibatnya? Allah angkat dia beberapa derajat. Dunia akhirat Allah muliakan karena ucapan yang Allah ridai walaupun dipandang remeh oleh manusia. Maka la tahtaqiru minal ma'rufi syai'a, jangan kamu anggap enteng
kebaikan walaupun sedikit, walau bikalimah thayyibah, walaupun hanya dengan kata-kata yang baik, yang menyenangkan orang, lakukan. Oleh karena itulah Allah angkat derajat. Sebaliknya ada seorang hamba mengatakan perkataan yang Allah murkai, tapi dianggap enteng, dianggap tidak masalah. Tapi berakibat orang itu Allah jerumuskan ke dalam neraka jahannam waliyadzu billah. Jangan anggap enteng ucapan lisan, baik yang baik ataupun yang buruk. Karena ada orang mengatakan dosa yang ringan dianggap kecil enteng secara lisan, dosa lisan, tapi mengakibatkan orang itu terjerumus dalam neraka jahannam. Dan ada orang yang mengatakan perkataan baik tapi dianggap remeh, tapi mengakibatkan dia dimasukkan ke dalam surga dengan level yang sangat tinggi. Oleh karena itu, jaga lisan, jaga dari penyimpangan, jaga dari kekeliruan, kesalahan yang mengundang murka dan azab Allah. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan lisan? Pertama dan yang terbesar, an-nutqu bisyirki wal kufr, berbicara dengan isi ucapan yang syirik atau kufur. Baik syirik besar termasuk syirik kecil. Apa contoh syirik besar? Syirik besar, berdoa kepada selain Allah. Berdoa kan ibadah. Ad-doa wal ibadah. Berdoa lah ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau berdoanya kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Kalau berdoanya kepada selain Allah, berarti beribadah kepada selain Allah, dan itu syirik. Termasuk berdoa kepada malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan karena engkau yang mengatur hujan, itu syirik. Karena berdoa kepada selain Allah, berarti ibadah kepada selain Allah, apalagi kepada makhluk yang lainnya. Itu termasuk syirik besar, iya. Atau mengakui adanya pengatur alam selain Allah, dengan mengakui adanya dewa-dewi yang ikut mengatur alam, dengan mengatakan Dewi Fortuna sedang berpihak kepada kita, makanya kita menang. Siapa Dewi Fortuna? Itu adalah dewa perempuan dalam agama lain yang diyakini memberi apa? Keberuntungan. Ada yang mengatur selain Allah di alam jagat raya ini, itu syirik. Ada orang yang mengatakan demikian? Banyak. Atau contoh lain, umpamanya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dengan mengatakan demi Rasulullah, dengan mengatakan demi langit dan bumi, dengan mengatakan demi Ka'bah. Itu semua makhluk. Langit bumi makhluk, Ka'bah makhluk, Rasulullah SAW makhluk, walaupun makhluk yang mulia. Tapi enggak boleh kita beribadah kepada beliau seperti ibadah kita kepada Allah. Dan salah satu bentuk ibadah adalah bersumpah dengan menyebut namanya. Makanya bagi seorang mukmin, bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah dan sifatnya. Boleh kita katakan demi Allah. Boleh kita katakan umpamanya, menyebut sifatnya demi kemuliaan Allah, kegagahan Allah, demi kalamullah, boleh. Demi kalimat-kalimat Allah, boleh. Karena itu sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Boleh kita bersumpah.
Tapi dengan menyebut makhluk tidak boleh. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafara." Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah kufur atau telah syirik. Di mana letak syiriknya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Letaknya adalah dalam hal mengagungkan nama yang disebut dalam sumpahnya seperti mengagungkan Allah. Karena makna sumpah adalah ta'kidu syai bidzikri ismil mu'azzami indal halif. Sumpah itu menegaskan, menekankan sesuatu, memastikan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh si orang yang bersumpah. Saking yakinnya terhadap omongannya, Allah yang kita agungkan, kita jadikan taruhan. Demi Allah, omongan saya ini benar. Itu sumpah. Maka di dalam sumpah terkandung pengagungan kepada Allah bila sumpahnya dengan menyebut nama Allah itu ibadah. Makanya ketika seorang bersumpah dengan menyebut makhluk, berarti mengagungkan makhluk itu seperti mengagungkan Allah dan itu termasuk jenis ibadah, maka tidak boleh syirik. Jangan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Karena menyamakan makhluk dengan Allah, memposisikan makhluk sama dengan posisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah syirik. Nabi SAW yang menyatakan demikian. Tapi ini syirik kecil. Pelakunya tidak murtad. Pelakunya tidak keluar dari Islam. Pelakunya tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar. Termasuk syirik kecil karena menyamakan makhluk dengan khaliq adalah mengatakan Masya Allah wa syi'ta atau yang sejenisnya. Masya Allah wa syi'ta artinya terserah kehendak Allah dan kehendak engkau. Ketika ada seseorang yang berkata demikian, langsung ditegur oleh Nabi SAW. La taqul Masya Allah wa syita, walakin qul Masya Allah wahda. Au Masya Allah thumma syita. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syita, tapi katakan Masya Allah saja. Atau Masya Allah thumma syita. Pakai thumma, jangan pakai wa. Kenapa? Karena kalau Masya Allah wa syi'ta berarti menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Padahal kehendak makhluk sangat bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki makhluk berkehendak, baru makhluk itu berkehendak. Kalau tidak, tidak. Kenapa kita berkehendak begini dan berkehendak begitu? Allah yang menghendaki kita berkehendak begitu. Allah yang kasih kehendak itu. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang memberi kehendak itu kepada kalian. Makanya pakai thumma. Masya Allah, thumma syi'ta. Ini terjadi karena kehendak Allah kemudian. Kalau pakai kemudian boleh. Kalau dengan wa tidak boleh. Kalau dengan dan tidak boleh. Kalau pakai kemudian boleh. Karena kemudian menunjukkan urutan secara infisal. Wafa ulit tertibi bittisal wal wasumma lit tertibi bin fisal. Itu kaidah dalam kitab Alfiyah. Fa menunjukkan urutan nyambung. Kalau summa menunjukkan urutan tapi terpisah.
Sama dengan ucapan kita bersyukur kepada Allah dan kepada muhsinin, kepada donatur, itu tidak boleh. Karena menyamakan syukur kita yang bernilai ibadah kepada Allah dengan syukur kepada makhluk, tidak boleh. Tapi harus pakai kemudian. Kita harus bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu bersyukur kepada para donatur yang mendukung acara ini, baru boleh. Itu tidak menyamakan. Kalau pakai thumma. Berdasarkan hal itulah, di saat seseorang menyamakan makhluk dengan khalik dalam hal dengan ucapannya, dia terjerumus ke dalam ucapan yang syirik. Dulu orang-orang munafikin pernah juga mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur, mencela Allah dan Rasulnya, mencela juga kitabnya, Al-Quranul Karim, dengan merendahkan martabat Nabi SAW di bawah yang semestinya, menghinakan Al-Quran dengan ucapannya, apalagi Allah Azza wa Jalla, maka mencelanya adalah ucapan yang kufur. Bisa kufur besar, bisa kufur besar. Allah yang mengatakan mereka itu kufur dalam Al-Quran. Ketika orang-orang munafik berkata seperti itu, Rasul SAW murka. Kemudian orang munafik itu ditanya, kenapa kamu ngomong begitu? Apa bilangnya? Bercanda aja, bergurau, main-main. Jangan dianggap serius, baper amat. Gitu ya. Kan kalau orang ngomong atau berperilaku tersinggung, menyinggung orang lain, kita tersinggung, lalu kita menyatakan kemarahannya, ngomongnya apa, bercanda lah, gak serius, jangan baperan, kan gitunya. Disalahkan kita yang dianggap baper. Dulu begitu. Allah menyatakan, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'amba. Kalau kamu bertanya kepada mereka, kenapa mereka ngomong gitu, pasti mereka akan bicara, ah, kita hanya bercanda. Ya, serius. Guyon, hurayatullah. Jangan baperan. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Katakan olehmu Muhammad, apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasul kalian permainkan? Kalian jadikan bahan candaan, bahan lawakan, bahan guyonan. Ingat, jangan sekali-sekali menjadikan agama ini sebagai bahan guyonan. Malaikat dijadikan sebagai bahan candaan, bahan lawakan, sekadar untuk membuat orang ketawa dan menjadi bumbu dalam ceramah-ceramahnya. Ada yang begitu kan? Ngarang-ngarang cerita fiktif, menjadikan malaikat sebagai lawakan, sebagai bahan candaan, itu bisa terkena ayat ini. Abillahi wa ayatihi wa rasulikuntum tastahziun. Apakah tentang Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian permainkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf. Jangan cari-cari alasan. Jangan berapologi. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi itu termasuk penyimpangan lisan yang paling fatal. Termasuk berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Termasuk apalagi berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya. Berdusta pasti ucapan kan. Namanya juga dusta. Ngomong tapi bohong. Ngomong-ngomong isinya tidak sesuai fakta. Termasuk salah satunya
menyampaikan hadis palsu atau hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya, itu sama dengan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mutawatir lafzi bahkan menyatakan, kata beliau, ini salah satu penggalan kalimat dari hadis ini, beliau menyatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. La takdzibu 'alayya fa innal kadziba 'alayya laysa kal kadzibi 'ala ahadikum. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Karena berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangkut kemurnian agama ini. Nabi tidak berkata demikian, dikatakan Nabi bersabda, padahal tidak. Nanti berefek kepada penambahan terhadap ajaran agama ini. Makanya antum jangan sembarangan nge-share tulisan hadis sebelum dipastikan hadis itu sahih. Bulan ini termasuk bulan lakunya di-share hadis-hadis palsu tentang apa? Nisfu Sya'ban. Awal bulan Sya'ban, siapa yang beritahukan berita tentang datangnya bulan Sya'ban akan begini, begini, begini. Ada kan hadis itu? Palsu itu hadis. Tapi kan isinya baik. Baik kata siapa? Buruk. Yang jelas itu berdusta atas nama Nabi SAW. Ancamannya, balita bawa maqadahu minan nar. Siap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Inilah jenis penyimpangan pertama yang dilakukan oleh lisan, yaitu an-nutqu bisyirk wal kufur. Mengatakan ucapan syirik dan ucapan kufur. Yang kedua, an-nutqu bil bid'ah. Berbicara tentang kebid'ahan. Maknanya menyebarkan kebid'ahan. Kalau berbicara tentang kebid'ahan untuk membongkar kesalahannya agar dijauhi orang, ya bagus. Ini mah ucapannya berisi ajakan kepada kebid'ahan. Yuk amalkan ini. Ini luar biasa loh faedahnya. Ada nih ajarannya, padahal tidak ada. Dan sebelum kebid'ahan itu muncul, Nabi SAW sudah mewanti-wanti. Padahal kebid'ahan belum ada di zaman Nabi SAW. Tapi beliau menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalal. Hati-hati kalian. Jaga kalian, diri kalian. Dari apa? Perkara-perkara baru dalam agama. Garis bawah ini dalam agama. Yang diada-adakan. Kalau di luar agama, masalah dunia seperti IT, HP, mikrofon, TV, internet, radio. Itu perkara agama apa dunia? Dunia, bukan agama. Bid'ah enggak? Kalau secara bahasa, okay, bid'ah, tapi ini yang disebut bid'ah hasanah kalau ada. Tapi kalau dalam perkara agama, ini tidak dikatakan bid'ah. Tapi apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Silakan berkreasi. Untuk masalah agama, jangan berkreasi. Agama ini bikinan Allah. Nggak boleh ada ikut campur manusia di dalamnya. Ya.
Tapi kankah manusia punya akal? Iya. Terus untuk apa itu? Untuk dipergunakan memahami agama dari sumbernya, bukan menambahkan ajaran baru ke dalam agama sebagai murni produk akal. Bukan itu. Kalau memang kita gak boleh pakai akal dalam memahami agama, untuk apa Allah memberi akal? Allah memberi akal untuk memahami agama langsung dari sumbernya. Untuk memahami ilmu alat yang dibutuhkan untuk memahami agama. Apa ilmu alatnya? Nahwu shorof, bahasa Arab. Ilmu tafsir. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Itu tuh pakai akal untuk itu. Bukan langsung dengan kebodohannya dipakai memahami teks ayat dan hadis secara langsung. Bukan begitu cara menggunakan akal. Prosedural lah, jangan langsung potong kompas akal yang bodoh dengan ilmu langsung dipakai memahami ayat dari terjemahannya. Ya dari bahasa aslinya mah nggak paham maknanya. Potong kompas, akal langsung dijadikan alat. Bukan begitu. Akal gunakan untuk memahami ilmu alat. Setelah ilmu alat dikuasai dengan ilmu alat yang sudah diisikan ke akal, silakan fahami ayat dan hadis. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Berdasarkan hal itu, wanti-wanti, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat. Dan ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan di awal setiap khutbah. Padahal kebid'ahannya belum ada tuh. Di awal khutbah beliau menyampaikan khutbatul hajah. Mulai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, terus baca surah Ali Imran 102, terus baca surah An-Nisa ayat pertama, terus baca surah Al-Ahzab yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya terus. Nah, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuh. Ini di awal setiap khutbah itu sunnah Nabi. Bidahnya belum ada, diwanti-wanti. Kalau ini kita amalkan sekarang, orang yang maniak bidah tuh khutbahnya belum apa-apa udah bidah. Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dalam awal khutbahnya begitu. Kenapa demikian? Sebab ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita mewanti-wanti itu sayang. Jangan sampai terancam dengan neraka. Tapi kan balik nuduh ya. Coba sekarang. Dokter ahli gizi atau BPOM menyatakan hati-hati jangan makan makanan yang mengandung zat ini, zat ini, zat ini, bahaya loh. Ada yang nuduh dokter ini kayaknya iri nih, dokter ini kayaknya sentimen kepada produser makanan, produsen makanan ini nih. Apa begitu? Tidak, kita berterima kasih alhamdulillah karena ada BPOM, karena ada badan yang khusus mengawasi obat-obat dan makanan, kita tahu mana makanan dan obat yang berbahaya, mana yang tidak, kan gitu ya. Gak bisa kita katakan ini makanan enak, murah, tahunan saya makan ini gak apa-apa, kan gitu ya. Belum, atau sudah ada apa-apa tapi tidak terasa, tiba-tiba sudah bertumpuk racun, sudah bertumpuk, kerusakannya sudah sangat parah, menyangkut organ tubuh kita secara
tadarus secara bertahap tanpa terasa. Tiba-tiba, oh ini mah harus dioperasi, oh ini mah harus dicuci darah, oh ini mah harus di, ah macam-macam. Itu berawal dari apa? Zat yang berbahaya yang sedikit-sedikit dikumpulkan dalam tubuh. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhir, urusan agama. Menyangkut kehidupan yang abadi di alam baka nanti. Jadi kita sayang kepada kaum muslim, awas loh, jangan dilakukan ini. Gak ada di zaman Nabi SAW. Bukan karena sentimen. Bukan karena iri dengki sentimen. Apa yang harus disentimeni? Apa yang harus didengki? Tapi kita menyampaikan ini amanah dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, balighu anni walwa'i. Jadi pertama terancam azab, kedua terancam itu ibadah yang dicampuri bid'ah itu tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan satu amalan, gak ada contoh dariku, itu tertolak. Kan kasihan sudah capek berbuat, ditolak, gak diterima, diazab. Capek gawe, teka pake, dari jeng di, teke, bikin, bete. Empat ruginya. Kan kasihan. Jadi karena kasihanlah kita melakukan ini. Jangan lakukan dan jangan mengajak orang lain kepada kebidahan. Siapa orang yang mengajak kepada kebidahan? Berarti dia menggunakan lisan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dengan lisan ini. Gunakan lisan untuk ketaatan, jangan untuk kemaksiatan atau bid'ah, apalagi syirik dan kufur. Maka inilah penyimpangan yang kedua yang dilakukan oleh lisan. Pertama, ucapan syirik dan kufur, baik besar ataupun kecil. Yang kedua, ucapan yang mengajak kepada kebidahan. Bentuk yang ketiga, maksiat. Bentuk maksiat yang pertama yang menjadi hobi banyak orang terutama emak-emak adalah, bisa diduga apa? Riba. Dari majlis ngerumpi, para rumpier ini nih, yang isinya membicarakan keburukan orang. Ghibah maknanya membicarakan orang lain, baik sifatnya ataupun fisiknya, yang apabila orang itu mendengar dia tidak suka. Itu yang menjadi apa? Yang menjadi batasan ghibah. Orang yang diomongannya enggak suka dia diomongkan. Adapun kalau dia suka, tidak ghibah. Nabi SAW menyatakan, atadruna mal ghibah? Tahu enggak kalian apakah ghibah itu? Lalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ini ucapan hanya boleh diucapkan ketika Nabi SAW masih hidup. Adapun setelah wafat, maka tidak boleh. Sehingga berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, ziyadah wa rasuluhu la tuqalu ba'da wafati Rasul SAW mutlaqan. Ay sawa'an kana fil ahkami diniyah am fil dunyawiyah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi hayyun
hayatan barzakhian Allahu a'lamu bikaifiyatiha. Tambahan Allah dan Rasulnya, Rasulnya lebih tahu, ini tidak boleh dikatakan setelah Nabi wafat secara mutlak. Baik dalam hukum-hukum agama atau dalam masalah dunia. Karena Nabi SAW sudah berada di kuburnya, beliau hidup dengan kehidupan barzakhiyah yang hanya Allah yang tahu bagaimana keadaannya. Tapi Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah menyatakan, ketika ada umatnya yang mau mengambil dan minum air dari telaga beliau, diusir, dihalangi. Nabi SAW menyatakan, "Haulai ummati, ummati, mereka umatku, kenapa diusir?" Maka dijawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi hanya boleh dikatakan di zaman Nabi masih Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kalau kita salah, wallahu a'lam saja, hanya Allah yang lebih tahu. Ketika Nabi bertanya, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu beliau menjawab, zikruka akhak bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau dia mendengar. Itu batasan ghibah. Maka para sahabat bertanya, afaraita in kana fi akhi ma aqul, wahai Rasulullah, gimana pendapatmu kalau di dalam diri saudaraku memang ada keburukan yang aku omongkan, memang dia seburuk yang aku omongkan. Jadi omongan keburukan dia ini sesuai fakta, enggak diada-adakan, enggak dikarang-karang. Bukan fitnah, bukan hoax. Real, nyata dia melakukan keburukan yang saya omongkan tentang dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, "In kana fihi ma taqul faqad tabtak. Wa illam yakun fihi faqad bahatta." Kalau di dalam diri dia, dalam diri saudaramu ada keburukan yang kamu katakan tentang dia, berarti kamu telah menggibahi. Itu gibah. Gibah itu sesuai fakta. Tapi kalau tidak ada, saudaramu tidak seburuk yang kamu omongkan, hanya dusta, hanya mengada-ada, ngarang-ngorong saja, kamu telah berbuat buhtan kepadanya. Buhtan ini lebih besar dosanya daripada ghibah. Karena di dalamnya ada dua keburukan. Pertama, dustanya. Kan dusta itu ngarang-ngarang. Kedua, wujud kebenciannya kepada saudara. Berdasarkan hal itu, maka ghibah adalah ucapan yang, ucapan tentang keburukan seorang yang memang fakta, sesuai dengan fakta. Itu yang terlarang, yang tidak boleh. Al-Quran mengumpamakan ghibah dengan gambaran memakai daging bangkai saudara yang kita ghibah, yang sudah mati. Ada orang mati dibiarkan busuk dulu, lalu setelah busuk dimakan. Jijik kanibal, sejijik itu ghibah. Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak bila salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Pekarih itu pasti kalian enggak suka.
Jadi busuknya ghibah sebusuk itu tuh. Karena ghibah menyangkut harga diri dan kehormatan seorang, dan kehormatan itu haram untuk kita rendahkan, maka ghibah seharam itu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Itu oleh Nabi disampaikan pada khutbah haji wada. Kata beliau, semuanya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian. Darah sesama muslim enggak boleh dikocorkan, dibunuh atau minimal dilukai, mengalir darahnya enggak boleh, haram. Demikian juga harta kalian enggak boleh diambil dengan cara yang batil, dicuri, ditipu gitu ya, kecuali dengan cara yang halal, mulai jual beli, pinjam meminjam tanpa bunga, hadiah menghadiahi, itu yang dihalalkan boleh. Wa aradakum, dan kehormatan kalian haram atas sama kalian. Kehormatan sama muslim enggak boleh dihinakan, enggak boleh direndahkan. Makanya menghina, merendahkan termasuk umpamanya memberi gelar-gelar buruk, haram. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu terlarang semua karena menyangkut harga diri, menyangkut kehormatan sama muslim. Seharam apa kehormatan sama muslim? Seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Hari itu hari Arafah. Negerinya negeri Mekah. Di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah dan Arafah bagian dari Mekah. Di bulan kalian ini, bulan haram, bulan Dzulhijjah saat itu. Maka seluruh bentuk dari penghinaan, rampasan kehormatan seseorang haram. Maka orang yang menggibahi manusia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru muslim belum mukmin. Baru hanya iman secara lisan tapi belum iman secara imannya belum menyentuh hati. Nih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Sunan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, sa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin mu'rafi'. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Naik. Mimbar itu tempat apa? Berdiri khutbah dan juga duduk. Ini podium bukan mimbar. Karena mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu derajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiga tingkat, tiga anak tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua untuk khutbah dan duduk di tangga ketiga. Beliau naik ke atas mimbar, lalu dengan suara yang tinggi beliau berkata, ini kekesalan beliau kepada orang yang tukang ghibah, menyakiti orang lain dengan lisannya. Beliau bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih walam yufdil imanu ila qalbih, la tu'zul muslimin wala tu'ayiruhum. Wa
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف الرحلي. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hey orang-orang yang baru iman dengan lisannya saja, tapi iman itu belum menembus hatinya, jangan kalian sakiti sesama muslim, jangan hinakan mereka, jangan mencari-cari aurat mereka di otak, dicari-cari kesalahan aurat aib orang lain. Ingat, ajza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah sesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan yang ngorek-ngorek mencari kesalahan orang lain, Allah akan ngorek-ngorek kesalahan dia lalu dibongkar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengorek-ngorek mencari-cari aurat saudaranya, Allah akan korek-korek aurat dia. Allah akan bongkar aurat dia. Dan siapa orang yang Allah bongkar auratnya, maka akan terekspos tuh. Akan tersebar tuh keburukan orang itu walaupun berada di tempat yang paling tersembunyi. Ada banyak cara Allah membongkar aib dia tanpa dibongkar oleh orang lain. Itu balasan bagi orang yang apa? Yang ghibah. Yang membongkar, ngorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain untuk diekspos. Dia akan Allah ekspos juga keburukan. Makanya, siapa yang menutupi aurat sama muslim, Allah akan tutupi aurat dia. Siapa orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Siapa orang yang menolong seorang muslim, Allah tolong dia. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sama saudaranya. Allahu fi anil abdi makan al abdu fi auni akhi. Al jaza min jinsil amal. Kalau kita ingin aurat kita ditutup, tutup aurat orang lain yang kita ketahui. Kalau kita ingin kesulitan kita ini dilepaskan oleh Allah, lepaskan kesulitan orang lain yang kita mampu bantu. Kalau kita ingin hutang-hutang kita dilunasi, bantu orang lain untuk melunasi hutang-hutang. Al-jaza' min jinsil. Resiko lain dari ghibah diterangkan di dalam Musnad Ahmad, juga Sunan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku dimi'rajkan, mi'raj itu naik ke atas langit dari Masjid Al-Aqsa. Terus langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Di tengah jalan aku berjumpa dengan satu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku panjang dari logam. Panjang runcing dari logam. Mereka mencakar-cakarkan kukunya yang panjang itu ke wajah mereka dan ke dada-dada mereka. Dicakar-cakarkan. Berlumuran darah. Sakit gak? Super sakit. Atau jangankan sama logam, kita gatal, garuk, sampai khusyuk, sampai boleksek. Apa boleksek? Lecet. Dan perih hatinya. Gak sampai berdarah.
Cuma kulitnya sedikit terkelupas. Pas wudu, uruh perih apa? Oh, bekas gagaro tadi. Ini bayangkan logam, buncing, panjang, dicakar-cakar. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, man haulai ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Dijawab, haulai alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaquuna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia dan merendahkan kehormatan sesama manusia, tukang menghina. Yang dimaksud makan daging itu menggibahi. Tadi Al-Quran menerangkan menggibahi sama dengan memakan daging bangkai yang sudah mati. Itu azabnya. Di mana itu? Di alam kubur. Terus sampai hari kiamat. Bayangkan. Azab kubur itu jauh lebih dahsyat dari seluruh penderitaan yang pernah dialami di dunia. Dan waktunya panjang sampai kiamat. Tuh. Berapa tahun? Duka. Mungkin 1,000 tahun. 10,000. 100,000. 1,000,000 tahun. Entah kiamat kapan terjadi. Terus begitu. Itu belum seberapa. Baru di alam kubur. Di akhirat, di neraka, berlipat-lipat lagi kedahsyatan azabnya dibanding yang dia alami di alam kubur. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ghibah dan keburukan. Walhasil, salah satu di antara penyimpangan lisan adalah ghibah. Membicarakan keburukan orang lain yang apabila si orang tersebut mendengar, dia tidak suka. Maka itu ghibah. Walaupun sui fakta, iya ghibah itu sui fakta. Kalau enggak sui fakta, apa namanya? Buhtan. Bahasa kitanya mungkin fitnah. Dan itu lebih besar dosanya, berarti lebih dahsyat azabnya. Apakah mutlak seluruh ghibah ini haram? Enggak. Ada ghibah yang dibolehkan. Bahkan ada yang disunnahkan. Bahkan ada ghibah yang diwajibkan. Apa sajakah ghibah yang boleh, yang sunnah, bahkan yang wajib? Jangan salah penempatan nih. Setelah ngaji ada ghibah yang wajib. Derwe yang haram dianggap wajib. Kan gitu tuh alasan infotainment. Kan Anda public figure sebagai warga punya hak dong mengetahui tentang Anda. Siapa yang ngasih hak warga untuk mengetahui aib orang? Jadi seolah-olah itu bagus, sunnah, bahkan wajib agar orang-orang tahu dari mana. Nah, kita jelaskan. Apa saja ghibah yang dibolehkan. Yang tadi haram. Adapun ghibah yang dibolehkan, pertama adalah Syawal aja ya kita bahas. Sekarang mah sudah habis waktu untuk menerangkan. Bulan depan sudah Ramadan. Mungkin Ramadan bisa ketang ya. Ramadan ngaji tidak libur. Tetap ngaji di sini dan ada buka bersama di sini. Anda ya. Makanan untuk buka ada banyak, silakan ya, beli sendiri. Insyaallah panitia akan menyediakan. Mungkin ada donatur juga, silakan, pahalanya besar ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah besok kita ketemu lagi di sini melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul di waktu dan tempat yang sama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.